Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai minimal penarikan atau withdraw dari Okta FX. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki aplikasi Okta FX ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki akun ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah trading di Okta FX. Agak lama sih saya tradingnya, tapi sekarang sejak ada isu resesi saya sudah kosongin akun saya ya. Jadi di sini kita akan langsung aja bahas berapa sih minimal penarikan atau withdraw dari Okta FX. Jadi di sini kalian klik aja yang menu salah satu akun kalian. Jadi di sini saya memiliki 3 akun. Di sini saya akan pilih aja yang paling atas ya, yang MetaTrader 4 ya. Ini status akunnya masih aktif ya. Jadi di sini ada menu penarikan ya. Jadi di sini kalian bakal tahu berapa sih minimal penarikan atau withdraw dari Okta FX ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke informasi selengkapnya. Nah, di sini metode pembayaran ya. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk ban Indonesia atau ban lokal itu minimal penarikannya sebanyak 70.000 ya. Di sini kalian bisa lihat yaitu minimal penarikannya 70.000 ya menggunakan ban lokal. Nah, di sini ada detailnya, kalian bisa baca sendiri. Nah, tidak ada biaya atau komisi apapun dari pihak kami ya. Jadi tidak ada pemotongan dari pihak Okta FX ya. Mungkin ada tapi dari banknya. Jadi di sini kalian bisa baca waktu eksekusi 1 sampai 3 jam ya. Jadi ini lumayan cepat untuk penarikannya. Kami memproses permintaan ini hanya selama jam operasi Departemen Keuangan kami yaitu Senin sampai Jumat ya. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan penarikan kalau misalnya sudah hari Sabtu atau Minggu, mulai dari pukul 6 sampai pukul 22 ya. Itu untuk ketentuannya. Nah, di sini kalau misalnya ini menggunakan fase PI itu 70.000 juga. Kemudian untuk visa itu bisa minimal 20.000 ya, USDT atau dolar ya. Jadi itu kalau misalnya teman-teman menggunakan visa. Nah, kalau misalnya menggunakan penarikan Bitcoin itu bisa sebanyak ini ya, 0,0009.000 BTC. Kalau misalnya teman-teman menggunakan penarikan BTC ya. Jadi ini Skrill juga 5 dolar. Jadi untuk minimal penarikannya itu sudah tersedia di sini ya. Kalian tinggal baca aja. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan ban lokal atau misalnya kayak ban BRI, Mandiri, BCA itu cuma minimalnya itu 70.000 ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Baiklah, saya kira cukup jelas ya mengenai minimal withdraw atau penarikan dari Okta FX ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.